Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ari Wiguna di channel yang selalu berbagi seputar tutorial dan ide kreatif. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ini saya menggunakan bahan yaitu rakit nyamuk ya. Jadi nanti saya akan membuat alat yang sangat berguna sekali. Oke, seperti apa prosesnya? Kita langsung mulai aja. Nah, setelah kita bongkar, alatnya seperti ini ya. Ini adalah komponen dari rakit nyamuk tadi. Oke, sekarang kita mulai ke proses perakitannya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah kayu ya. Kayu atau balok. Nah, kita akan pasang komponen rakit tadi di sini ya. Nanti kita pasang di sini. Ini teman-teman bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan pipa, bisa menggunakan apa aja, yang penting jenisnya itu isolator ya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan kupas dulu kabelnya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang baut di sini ya. Setelah kita pasang bautnya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Lalu di sini saya juga menambahkan baterai 9 volt ya. Lalu kita juga akan menambahkan konektor. Nanti untuk konektornya kita ganti kabelnya ya. Kita ganti yang ke konektor baterai. Oke. Untuk pemasangan konektor. Nah, untuk pemasangan konektornya, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini jangan sampai ketukar ya. Untuk kabel merah ini plus ya. Plus kita pasang di plus. Nah, jangan ketukar ya. Untuk kabel min nanti kita pasang ke jalur min. Seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk baterainya, ini teman-teman bisa menggunakan lem, bisa menggunakan solasi ya. Ini saya akan menggunakan solasi. Setelah jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah alat kejut atau alat kejut listrik ya. Jadi misalkan ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, nah alat ini bisa membantu kita ya sebagai pengejut ya. Jadi alat ini sangat cocok sekali dibawa sama wanita ya. Apalagi yang kerja pulangnya malam, ini sangat membantu sekali ya. Jika ada orang yang mau mengganggu kita. Untuk sistem kerjanya seperti ini ya. Kita cukup tekan tombol ini. Tombol ini kita cukup tekan. Kalau misalkan dia menyala atau berfungsi, ini lampu akan menyala. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk sistem kerjanya seperti ini. Kita coba ya. Kita tempel ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini instrumen sangat besar ya, jadi hati-hati ya. Ini kalau teman-teman beli di online, harganya lumayan mahal ya. Jadi di sini saya membuatkan rakitan yang harganya lebih murah ya, dan simple ya. Ini terbuat dari rakit nyamuk yang sudah tidak terpakai, kita rakit sedemikian rupa. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di share agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, sekian dan terima kasih.